datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Potret Alisa Daguise dan Al Ghazali makin mesra usai balikan, didoakan menikah tahun depan. Kebersamaan Alisa Daguise dan Al Ghazali di pernikahan Aliyah Masaid Tariq Halilintar masih jadi sorotan. Banyak penggemar yang menyadari bahwa Alisa Daguise dan Al Ghazali makin mesra usai balikan. Saking mesranya, tak sedikit yang menduga bahwa Alisa dan Al Ghazali akan segera menikah. Apalagi setelah ketahuan jika mereka sempat mencoba mengambil bunga melati dari pengantin. Tak ayal banyak penggemar yang mendoakan agar keduanya menikah tahun depan. Penasaran semesra apa Alisa Daguise dan Al Ghazali? Kepoin lewat deretan potretnya berikut. 1. Sempat berpisah 2 tahun lamanya, kini Alisa Daguise dan Al Ghazali telah resmi balikan. Al dan Alisa semakin lengket dan mesra seperti yang diperlihatkan di resepsi pernikahan Aliyah Tariq. 2. Menjadi bridesmaid dan groomsman, Alisa Daguise dan Al Ghazali tampil serasi dengan kebaya dan beskap yang dikenakan. Saling bertatapan mesra, kebersamaan Al dan Alisa sukses membuat netizen gagal fokus. 3. Kemesraan kembali dipamerkan oleh Alisa dan Al saat resepsi Aliyah Tariq digelar. Keduanya kembali tampil kompak dengan jas dan kebaya bernuansa hijau dan emas. Visual Al dan Alisa sukses membuat banyak orang terpana. 4. Potret Alisa Daguise dan Al Ghazali yang menjadi pendamping pengantin malah disebut seperti sedang prewedding. Pasalnya pasangan yang kembali menjalin asmara setelah putus di tahun 2022 ini terlihat sangat serasi. 5. Sejak balikan, Al dan Alisa menjadi kian lengket dan mesra. Pada salah satu postingan Instagram, Al mengungkap jika cinta adalah hal yang tak bisa mereka kontrol. Sebab setelah putus dan menjalin hubungan dengan orang lain, cinta Al dan Alisa kembali bersemi. 6. Kini go public bahwa sudah balikan, Al dan Alisa pun ramai didoakan untuk bisa segera naik ke pelaminan. Tak tanggung-tanggung, netizen berharap agar Alisa dan Al Ghazali bisa menikah tahun depan. 7. Yakin gak baper kalau melihat sikap gentle Al Ghazali saat memperlakukan pujaan hatinya ini? Jadi wajar saja kalau penggemar Al dan Alisa pun mendukung agar pasangan idola mereka bisa segera melangkah ke pelaminan. 8. Sebelumnya, Alisa Daguise membuat publik heboh karena dipeluk oleh Al Ghazali usai mengikuti kejuaraan drifting. Kala itu keduanya masih belum blak-blakan kalau sudah balikan seperti sekarang. Deretan potret mesra Alisa Daguise dan Al Ghazali tadi menjadi salah satu bukti kekuatan cinta mereka. Meski sempat berpisah dan menjalin hubungan dengan orang baru, Alisa dan Al pada akhirnya kembali bersatu. Kalau kamu setuju nggak nih, Alisa dan Al segera menikah.